tapi bin Umar pun juga sesat. Imam seumpamanya Hafidh Al-Mizzi, Al-Iraqi, Asyuti, Al-Mahalli pun juga sesat. Tapi dalam pembiak sama kita orang-orang sesat itu mereka belajar nih. Baru-baru ini dibuka belajar di BL, belajar kitab Al-Azkar, kita Al-Azkar itu karena Imam Nawawi. Kenapa baca kitab orang sesat? 4 tahun lalu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa baca kitab itu? Itu kan menurut kalian sesat. Kenapa baca kitab orang yang sesat? Jadi ulama-ulama kita dibantai, ilmunya diambil dan dipelajari, ambil ilmunya tumpuk orangnya. Itu ilhamillah, makinan nilai bilang simpul. Kalau kita tak, kalau pada saat ini kita tak akan Wahabi, supaya jelas hati-hati. Ini pemuda-pemuda di usia 30 tahun ramai di sini. Satu, yang melahirkan kumpulan teroris, yang melahirkan kumpulan Al-Qaeda, yang melahirkan kumpulan ISIS sekarang ini, itu kebanyakannya di kalangan orang-orang yang ekstrim, di kalangan Wahabi dan Salafi yang ekstrim, yang melampau, yang berakidah, yang berpahaman dengan pahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ketika bergerak, bukan bergerak dengan dakwah, bukan bergerak dengan mulut, tapi juga bergerak dengan pedang. Bukan dakwah tafkiriyah, akan tapi dakwah takfiriyah. Bukan dakwah untuk berpikir, tapi dakwah untuk mengkafirkan. Satu ketika satu perbincangan dan perbincangan Muhammad bin Abdul Wahab mengajar ulama-ulama daripada Jamiah Zaitun di Indonesia. Maka seketika itu belum banyak mereka seperti ini. Hati hidang patungan ini adalah dakwahnya kami. Wailah, kalau tidak pal kita loh, maka kita akan perang. Itu Wahabi yang pada permulaannya. Jadi yang mengagumi pahaman Wahabi di Malaysia, yang mengagumi pahaman Salafi di Malaysia, coba buka sejarah. Bukan kita pula satu kalam bin Ahmad Umara Ibaidillah Ilharam yang ditulis oleh Syekh Zaidi Dahlan. Bukan juga kita Ad-Darus Saniyah berat di anak Wahabi, tapi bukan kita yang digarang oleh mereka sendiri tentang sejarah Ridwanul Majdi fi tarikhin Najdi atau tarikhin Najdi yang digarang oleh ulama semasa dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Menceritakan tentang peperangannya yang dibunuh, yang dirampas, yang diambil istri atau anak istrinya, itu mempermalukan, mempermalukan betul. Kalau pada saat ini kita mengaku aku Wahabi, berintisan kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang bergeraknya saat ketika itu kerjasama dengan kerajaan Muhammad bin Suud atau dengan kerajaan Suud. Jadi pada saat kejadian itu berlangsung, jadi kata Raja Suud, saya khawatir kalau dengan Muhammad bin Abdul Wahab sudah berkembang banyak, pengikutnya ramai, tarwatnya dengan banyak akan ditinggalkan. Jadi kata Muhammad bin Abdul Wahab, al-hadmu bil-hadmi wal-hadmu bin-dam, runtuh sama meruntuhkan, perang sama memerangi. Sias kata dalam kata sebutnya apapun, pergerakan daripada Wahabi, bergerak dengan permohonan yang sadis seperti itu. Langsung, ibadallah, rijalallah, Adisona, tolonglah kami kepada Allah. Kalau kita minta pertolongan kepada makhluk berarti syirik. Mereka kafirkan Imam Musini, Syekh Ahmad Badawi, itu semuanya kafara menurut mereka. Kalau menurut kita di sana berjamaah, itu adalah ulama-ulama awliya al-aqtab yang kalau dengan bulu kaki mereka saja, berarti kita katakan, berarti saya katakan lebih mulia daripada sebagian kita di tengah yang ada di sini. Masya Allah, jabarakallah ibadahnya, subuhnya, berapa banyak. Tadi saya kira banyak kan itu. Pada masa di sekolah tadi itu cerita, sampai saya sambung balik tentang amanah yang di jabatan tadi itu, jabatan tadi itu sama sekolah sampai pilih lagi. Tengok anak-anak sepupu saya, itu sakit, anak semangat. Saya kemarin tak jauh, dengan anak-anak pada berkerumun, cerita berusaha, kok bisa kita cerita saja-saja.
ingat-ingat dan yang tidak ingat, tidak ingat dengan cerita-cerita yang kita sampaikan. Jadi banyak cerita antaranya salah satu daripada ulama Umar bin Abdul Aziz Al-Mansur itu pada waktu sudah sibuk dengan urusan rakyat, sudah sibuk dengan tanda tangan yang itu dan ini, seluruh masyarakat kerja-kerja tadi itu ini dimatikan. Nanti lilin dekatnya dengan lampu yang lain. Orang bertanya-tanya kenapa Tuhan Amirul Mukminin kenapa lilin itu dipadamkan? Sebab keterlaluan dengan lilin yang akan itu saya gunakan untuk keperluan negara. Itu hak rakyat. Sementara sekarang saya tidak boleh menggunakan lilin kerajaan ini untuk kepentingan diri pribadi. Itu marahnya sampai ke tahap itu. Hanya setakat ketinggalan surat. Mereka baca. Mau balik ke Johor, insya Allah saya mau titip surat boleh dah? Saya mau mengamalkan surat kata beliau minta maaf cik, saya belum minta izin lagi dengan tuan kendaraan, dengan tuan dengan pemilik kuda. Saya minta izin dulu, tunggu ya nanti saya whatsapp dulu ya. Saya izin dulu, katanya okay saja. Berat mana surat tu? Surat tu berat mana? Surat tak berat mana? Paling hanya dalam tak sampai satu gram. Itu pun mereka tidak jadi berbuat di belakang tanpa izin daripada pemiliknya. Saya berupakan juga tadi dengan anak-anak kita di sana dengan imam petulah itu dua barak katakan saja Johor Muar Melaka dan Sembilan setelah berangkat dengan dua motor sewaan tadi itu daripada Johor Baru sampai ke Muar sampai ke Melaka baru merasa betul teringat ada barang ketinggalan di Johor Baru di Maktab Rasuddin di Mahat Johor. Jadi dengan beliau pakingkan motor tadi itu di Melaka sewa motor baru atau tunggangan baru untuk mengambil barang yang tertinggal di Mahat Johor. Orang merasa beli kenapa? Kan ada kuda, kata beli lah. Ada motor, sampai nomor, ketinggalan barang, kata beli lagi Johor. Ambil barangnya, kan? Kata tak boleh. Sebab tadi saya janjian, saya berjanji dengan tuan kereta, dengan tuan kuda, itu daripada Johor menuju Senawa Negeri Sembilan. Bukan daripada Belaka menuju Johor. Itu marahnya, amanahnya mereka-mereka zaman dahulu. Itu tentang sedikit hidup masalah kota Saleh. Jadi maaf-maaf saja kalau seandainya dengan mereka memperkatakan kamilah belum harus menambah jamaah itu atas pengakuan daripada mereka. Kenapa? Sebab ada dalam beberapa akidah dan kepercayaan mereka itu tidak senada. Kalau dikatakan harus menambah jamaah mungkin dalam 80% kita iakan, tapi kalau salah 100% masih ada lagi beda-beda yang diantaranya mereka mengkafirkan orang-orang yang jilbabin melakukan dosa besar dan itu pahaman khawarij. Jadi misalnya seperti tawasul, tawasul itu salah satu daripada masalah hukum, bukan salah satu daripada masalah akidah. Mereka yang bertawasul dianggap kafir, orang yang kafir halal darahnya boleh dipancung lehernya, tidak ditinggalkan sekarang ini sama ISIS. Tengok tak? Tapi tembak krak, tunggal, dimakan hidup. Oh, sadis suhum. Satu organisasi yang paling sadis di dunia sekarang ini adalah ISIS yang pada tiap hari mereka dapat duit daripada penjualan gas atau minyak tidak kurang daripada dalam sejuta dolar. Tapi katanya satu saja yang paling ditakuti oleh pasukan ISIS relawan daripada perempuan-perempuan daripada Iran daripada Kurdi dan juga daripada wanita-wanita Palestin ada kira-kira dalam 7.000 orang wanita gadis, wanita darah, wanita dalam lingkungan usia 30 tahun kumpulan-kumpulan yang paling ditakuti oleh mereka menyamar di tengah-tengah pasukan ISIS dia letakkan bom berani mati daripada hidup dihinakan, diperkosa semaunya oleh mereka. Itu sedikit tentang ISIS yang cara mereka dalam
mengatur itu dan ini, itu banyak perpeluan kepada pahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi katakan tidak kepada Wahabi. Wahabi tak menuntut, tak ada masalah. Wahabi tak ada talib, tak ada masalah. Tapi Wahabi dengan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk yang binasa. Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah, itu hakikat. Sementara dikatakan duduk bersela, Allah duduk berjontai, Allah naik, Allah turun. Itu ayat mutasyabihah, hadis mutasyabihah yang dengan kita tidak boleh menafsirkannya sesuai dengan makna kandungan yang ada dengan ayat atau juga dengan hadis-hadis berbelahan. Sudah belajar waktu sudah pukul 11 jamaah masjid di Jiki Masjid dijemput kalian untuk makan bersama pada malam hari ini di restoran